Oke sobatku, selamat siang sobatku, menjelang sore, kembali lagi di channel saya Wandi Pusam. Jadi saya hari ini mau mikat lagi sobatku, mikat murai batu. Semoga saja berhasil, amin. Itu murainya sudah teriak-teriak sobatku. Semoga aja berhasil ya sobatku. Tadi saya dengar ada suara kapas tembak juga ya sobatku. Langsung hilang suaranya. Itu murainya bunyi-bunyi terus sobatku. Seperti biasa sobatku, kita pakai pikat, kulitnya kita kasih dua di bawah untuk antisipasi saja ya sobatku, serangan-serangan yang berbahaya. Oke, lanjut. Dan seperti biasa jangan lupa sobatku, bumbunya kita kasih juga ya, bumbu pemikat. Ini dia bumbunya. Oke, mantul. Oke, ini dia pikatnya sobatku, pikat andalan dan pikat kesayangan saya. Lanjut. Kulitnya lidi lem tikus sobatku, tidak ada campuran ya. Oke, lanjut sobatku, langsung aja kita panggil burung ya. Semoga berhasil. Amin. Mantap. Thank you.
Ya teman-teman, murai muda teman-teman, mantapnya. Sudah kena pulut, masih aja rajin betul bunyi. Mantap. Bagaimana teman-teman? Rilis? Muda teman-teman, ekornya baru tumbuh. Ini ya, kelihatan teman-teman, ekornya baru tumbuh. Nah ini dia, bunyi terus teman-teman, sudah kena pulut. Saya bersihin dulu ya teman-teman. Mantap ini. Bulu baru semua kelihatan ini teman-teman. Kita rilis dia aja teman-teman ya. Ini dia burungnya, agak silau sudah, panas teman-teman. Muda, burung muda teman-teman, jantan muda. Sepertinya musim jantan muda nih teman-teman. Tunduk-tunduk sampai tidak karuan teman-teman ya. Mantap sekali. Saya bersihin dulu ya betul-betul teman-teman. Ini ya teman-teman, kita rilis ya. Oke, 1, 2, 3. Nah itu dia terbang ke sana teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video dari saya. Hanya sekedar hobi dan hiburan, tidak diperjualbelikan ya teman-teman. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Salam kicau mania. Mantap.